Atau si Manjunta. Nah, lagi nih saya on the way ke salah satu warteg Indonesia yang ada di posisinya di Samanluwu. Saya lapar banget sob, mau makan. Sekaligus review lagi menu yang ada di sini. Yuk, mengenal lebih dekat warung Ami. Nih, satu-satunya menurut saya nih, kualitas gorengannya luar biasa, enak dan besar-besar size-nya serta murah. Tuh, udah sampai. Sob, ini bukan pertama kalinya ya saya membuat konten tentang warung ini. Nah, ini untuk keberapa kalinya lagi nih untuk mengenal lebih dekat lagi nih warteg Indonesia, satu-satunya warteg yang ada di Samanluwu. Tuh, yuk nikmatin. Ada beberapa kerupuk ciri khas Indonesia banget sob. Pas lapar banget nih, bingung mau milih yang mana. Kayaknya ini enak ya. Imut banget lagi warna pink. Pas lapar banget pokoknya deh. Tempat makannya juga banyak, tempat duduk. Nah, di sini tuh. Ada ikan kentongkol. Ada telur juga. Ayam. Mie gorengan andalan banget sob. Ini yang saya suka banget. Tuh, kadang kalau udah kesini bingung sendiri mau milih yang mana karena terlalu banyak makanan pilihan yang semua enak-enak. Nah, biasanya di sini tuh rame sob, tapi karena saya datangnya telat, tadi janjinya sih nggak siang banget, cuman karena tadi keliling cari sesuatu malah nggak dapet, akhirnya saya kesiangan dan saya lapar banget. Ada kerupuk lagi nih, beda lagi dari depan nih. Gede banget. Tuh, ada bawang goreng juga. Tuh, pokoknya kalian kesini tuh semua makanan Indonesia ada. Tuh, ini saya suka beli ini ke McDonald's nih. Bawa ke McDonald makan nih, puas banget tuh. Tuh ada bumbu-bumbu juga sob. Nah, aneka bumbu-bumbu racikan semuanya. Nih, maminya sibuk ini. Tuh, halo Mbak, goreng apa Mbak? Gila, bakwan aja segede itu sob, cuman di sini yang bener-bener deh size-nya. Bikin kelenger. Ini masak apa nih Mbak? Charlotte ya? Mantap. Tuh sob, Mami Ami emang keren. Tuh, sendiri handle semuanya. Tuh, fresh ya, olahan makanannya ya. Tuh, daging-dagingnya juga seger banget tuh. Tempatnya bersih. Saya udah beberapa kali ya rekomend di sini ya tuh. Ini pas kebetulan aja sepi, bukan sepi sih. Tadi barusan rombongan udah pergi tapi saya baru datang. Nah, warung ini tuh buka 24 jam sob. Jangan khawatir kalau kalian malam kelaperan tuh, datang aja nih. Tuh, daftar-daftar harganya ya sob ya. Tuh, sesuai dengan budget money. Ada TV juga, ada WiFi dan semuanya. Tuh, gorengannya gila, tempenya gede banget. 3.10 loh cuman tuh. Sumpah mantap banget. Aku mau review dulu makananku karena udah lapar banget dari pagi belum makan. Tuh, buset dah. Ini udah kencang sekarang. Sob, nih saya review nih makanan terbaik nih, salah satu menu yang ada di warung Ami. Nih namanya pecel. Ini pas lagi kepingit. Lihat porsinya gede nih, Bro. Silakan mencoba, gede, Bro. Orangnya gede, mantap banget. Semua serba gede, Bro. Orangnya gede tapi gaya. Oke, sob, saya udah order nih pecel. Porsinya gede banget tuh. Terus udah banyak banget, pas lapar banget karena saya tahu banget di sini itu porsinya sumpah porsi giant. Terus dapet bakwannya segede ini tuh, lihat gede banget setelah tangan bakwannya sob, gila kan. Nah, tadinya saya tuh pengen juga makan gorengannya ya, tapi kalau saya makan gorengan tuh nggak bakalan habis nih karena porsinya luar biasa banget tuh.
pas banget kepingin makan gado-gado. Luar biasa deh. Yuk, kita cobain. Aduh sob, udah lapar banget deh. Nggak tahan. Tempe gede banget sob tuh. Ini sudah sampai. Ini apa-apa?
Saya tidak bisa menghabiskan dalam waktu 5 menit karena porsinya banyak banget dan enak banget. Pas lapar-laparnya. Oke, nanti continue ya. Saya habiskan dulu ke sop. Sop nggak kuat. Aduh, gila. Mantap banget dan masih banyak banget tuh. Aduh, porsinya luar biasa. Inilah tadi review untuk salah satu menu di warung Ami ya. Saya udah mencoba banyak menu. Baru ini saya coba pecelnya ya. Enak banget. Manisnya pas. Kacangnya banyak. Wah, bener deh. Ini porsinya gila banget dah. Gak tahu nih mesti komen apa nih. Masih banyak dan sayang banget kalau gak dihabisin ya. Tapi memang harus pelan-pelan makannya. Karena udah kapasitas lambungnya udah penuh. Satu cuma cabai 3 aja. Tapi kelengar 3 cabai aja udah bikin kelengar sok. Nah, terus ada aneka jus buah juga di sini. Ada aneka minuman soft drink juga. Pokoknya kalau udah berkunjung ke warung Ami nih, waduh, wartegnya Indonesia banget deh. Terasa kayak ada di Indonesia. Cobain ya mampir ke sini. Satu-satunya warung Indonesia yang ada di Samanlu. Lokasinya strategis banget, deket sama gereja tua. Jadi kalau kalian capek keliling-keliling, mampir ke sini nih. Tempatnya nggak begitu nyelip ya. Dari pasar tuh langsung aja lurus ke sini, ada lorong. Pokoknya gampang deh nyarinya. Oke sob, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Silakan kalian komen di sini. Terima kasih untuk yang salam seperantauan dari saya, Hypers Manjuta. Bye bye.